Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini memeriksa kesehatan kambing. Kesel, Mbok. Mbok bar ngarit saarko. Putune bar sarapan. Kirapenya dibakar. Mbah malam sudah dapat ramban saarko. Istri saya sudah ngarit 3 kebo. Bagian saya ngapain ya? Bagian saya memeriksa kesehatan kambing. Masih minum kambing. Ini 3 kambing PE sehat semua. Kaki-kakinya juga kukunya masih pendek, aman. Untuk kambing Jawa Randu yang anaknya 3 ini di bawah semua anaknya. Kalau di atas ngompol-ngompol terus ya. Ini malah kakinya malah bagus, kukunya bagus, nggak bisa memanjang. Ini pejantan saya satu-satunya. Ini juga sehat. Ini cemplenya juga makan duluan, nggak kasih minum juga. Calon perusak kandang. Ini hamil. Ini pejantan kecil nih, calon jumbo juga. Ini juga laktasi 2 kali, kukunya bagus, enggak perlu motong, sehat juga. Ini juga sudah isi, kukunya bagus lah. Ini kambing yang 2 terakhir ini, yang terakhir ini usianya masih muda, tapi kukunya, guys, kukunya yang belakang itu sudah memanjang, guys. Jadi hari ini kita edisinya motong kuku kambing. Mau motong kuku kambing ya. Seperti biasanya, kita yang masih diberi akal sehat, hamba Allah yang paling sempurna ya, kita juga harus membantu. Karena kambing nggak bisa memotong kukunya sendiri. Dan efeknya kalau tidak dipotong itu kakinya semakin bengkok dan jalannya pincang. Oke, tanpa panjang lebar kita bantu kambingnya. Oke lor, kambingnya sudah saya cepat. Ini kambingnya belum genap 1 tahun lor. Cuma karena posisi kukunya kurang bagus, tidak bisa kepotong sendiri atau habis sendiri. Biasanya kalau posisi kuku yang bagus itu, meskipun kambingnya sudah tua, itu kukunya enggak terlalu panjang. Nah, ini saya lihat tadi sangat panjang sekali ini. Nah, kita harus bantu untuk memotongnya agar bisa berjalan normal nanti kambing kita. Kita harus sayang binatang. Kita harus sayang peliharaan kita agar supaya kambingnya sehat-sehat juga dan tidak ada cacat sedikit pun. Oke, langsung saja kita potong. Lur, untuk alatnya sangat sederhana sekali. Kita pakai ini, gunting ranting pohon. Nah, kita cukup satu alat ini aja sudah bisa membantu kambing. Shh, shh, shh.
Lur, hasilnya seperti ini. Sekian dulu info pertolongan kambing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.